tari kreasi dengan judul Ratu Anom. Kecekatan, kecerdasan, dan kebijaksanaan melekat pada karakter seorang pemimpin dalam usaha memimpin masyarakat guna mencapai kesejahteraan atau keharmonisan. Kebijaksanaan itu akan muncul apabila seorang pemimpin menguasai tata kelola pemerintahan yang mendasar berupa tata kelola kepemimpinan, teknologi, ekonomi, dan pengetahuan yang menyebabkan pemimpin itu disebut unggul saat membiaskan pengetahuan yang dimilikinya. Pemimpin seperti itu adalah pemimpin yang ahli dalam bidang sastra. Penyatuan karakter kesatria dengan sastra diumpamakan pohon muda yang dalam usahanya mengembangkan kehidupannya menitik beratkan pada air dan matahari. Fenomena itu tidak lepas dari seorang pemimpin besar yang menguasai sastra. Beliau adalah Cokorde Mantuk Rendrana yang dimuliakan dengan sebutan Ratu Anom. Ide cerita Igede Anom Ranuare, penata tari Imade Gede Dwi Payana, penata tabu Iwayan Bagiade, penata gerong Ninyoman Nitsuwasti, penata kostum Winde Olah Fashion. Hadirin, langsung saja kita saksikan bersama penampilan terakhir dari Seke Pelegongan Sekar Kumara, Banjar Abiana Kekaja, Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Duta Kota Denpasar. Yeah.
Thank you.
Thank you.